dibawakan oleh tim Bisos Panitia Aula daripada Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif daripada tim E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan perhatian anda. Link sijil akan diberi di hujung siaran ini. Ayuh, kita cetuskan kreatif minda reka cipta permainan DIY dalam segmen khas Buat Sendiri Apa Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama kami BSAS Bisas. Permainan mahal, tak cukup duit, anak-anak buntu kebosanan. Akademi YouTuber Malaysia bersama anda mencipta permainan mudah, bermain sambil belajar. Seronok main bersama. Bermain menguji minda. Jangan ketinggalan bersama kami Buat Sendiri Apa Susah. Awal bismillah pembuka bicara pemanis kata, selamat datang. Segmen Bisas menemani anda setiap Sabtu jam 5 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat datang, ahlan wasalan kepada pengurusan AYU, Akademi Guru-Guru Malaysia, rakan-rakan sahabat AYU, warga pendidik, anak-anak didik yang dikasihi, para ibu bapa seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program segmen khas kami yang diberi nama Buat Sendiri Apa Susah. BSAS daripada Panitia Aula Akademi YouTuber Malaysia. Mesti adik-adik terkejut kan? Pada hari ini kami semua ni dah jadi macam monster. Monster. Ada Ma'alimah Zuraiza, dia tak jadi monster ni sebab dia belum cucuk vaksin lagi. Saya Ma'alimah Salwani selaku moderator untuk program petang ini, bertugas di Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Okey, bersama-sama saya, sahabat saya, mana ikut ni? Sini. Okey, Ma'alimah Mariam yang bawah sekali itu sebagai control host daripada Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Sabak Bernam, Selangor. Okey, yang di tengah itu belum jadi monster, Ma'alimah Zuraiza daripada SK Pagar Besi, Kuala Nerus, Terengganu. Okey, dan atas sekali Ma'alimah Razia selaku presenter kita pada hari ini menggantikan Ma'alimah Hafizah yang masih lagi tak dapat nak bersama-sama kita pada petang ini. Okey, daripada Ma'alimah Ma'alimah Razia daripada sekolah mana Ma'alimah Razia? SK Pendama Kelang. SK Kampung Pendama Kelang, Selangor. SK Kampung Pendama Kelang, Selangor. Mana anak murid Ma'alimah tulis-tulis type di ruangan chat. Okey. Ma'alimah Zuraiza je yang jauh sikit, Terengganu. Sebab tu tak dapat nak jadi monster. Yang lain semua dah daripada Sangor. Okey, untuk maklumat semua, okey, kita sekarang bersiaran di 8 channel. Okey, di antara kami segmen Bisas ada 5 orang termasuk Mu'alim Hazar, Abang Mat dan Akademi YouTuber Malaysia. Okey, jom kita pekat-pekat subscribe channel-channel ini dan yang pentingnya pakat-pakat share pada kawan-kawan kita, pada rakan-rakan kita. Apakah Bisas hari ini nak buat apa, nak bagi apa maklumat, nak bagi permainan apa, nak ajar apa hari ini? Okey, tunggu. Okey, cepat share pada kawan-kawan ya. Kelas. Okey, setiap minggu pada hari Sabtu jam 5 petang.
Segmen bisnes sambil-sambil kita apa minum petang kan, sambil-sambil dekat dekat rumah Mak Alimah. Mak Alimah baru lepas hujan. Ya. Sambil-sambil kita santai-santai minum kopi kan, insyaAllah untuk segmen bisnes kali ini. Jangan risau, kita ada sediakan CJ dengan syarat ya anak-anak. Mesti menonton ke semua 10 segmen kami. Okey, CJ akan diberi selepas segmen yang ke-10. Okey, untuk adik-adik yang ikut menonton pada hari ini, okey, kita ada ramai juga ya. Share-share dulu, Raisya Syafiqah bagi tahu. Share cepat ya, share. Untuk adik yang menonton, kita akan ada dapat 3 mata kredit. Okey, setiap mata kredit itu adalah sebagai penghargaan untuk adik-adik yang rajin dan setia menonton segmen kami. Tapi adik mesti kena masukkan apa maklumat dalam link yang akan kita bagi habis kelas nanti. Okey, bersama dengan link-link sijil ya. Okey, pelbagai hadiah juga. Segmen khas bisa ni kami ada sedia banyak hadiah. Okey, yang boleh kita dapat sekiranya kita join, kita hantar kita punya penyertaan, kita hantar kita apa yang kami dah beri kepada adik-adik, adik-adik buat lepas tu hantar dekat kami punya Telegram. Okey, siapa kami kami akan tengoklah. Siapa yang menarik dan tertarik mengebom tu, kan adalah hadiah untuk adik-adik. Okey. Yang untuk link nanti, adik-adik kena bersedia ya di hujung rancangan nanti. Dan untuk kredit juga, Mak Alimah akan bagi kod. Dia ada kod ya. 5 kod. So adik kena stay lah untuk tahu apa kod tersebut. Okay. Ada juga yang akhir nanti segmen bisnes ni akan ada satu hadiah istimewa untuk adik-adik tau. Okay. Terima kasih Noh Tasnim. Okay. Mesti adik-adik tertunggu lah. Apakah permainan DIY yang akan kami sampaikan pada hari ini? Okey, Mak Alimah Razia dah bersedia ke? Wah, dah bersedia ni, dah bersedia dah nak berkongsi dengan anak-anak murid kita, adik-adik semua. Okey, apa permainan hari ini ya? Tunggu. Mungkin dia tunggu. Dah tahu dah. Cuba type dekat ruangan chat apa tajuk permainan kita pada hari ini. Kalau tengok pada tajuk itu kan memang boleh agak dah. Tapi kita belum tahu kan. Okey, sebelum itu Mak Alimah nak bagi kod yang pertama. Bersedia adik-adik? Tetapi adik-adik diingatkan untuk tidak menulis kod tersebut di live chat. Okey, salah sama sekali ya. Tidak dibenarkan. Okey, kod yang pertama adalah huruf A. Huruf A. Okey. Tanpa melengahkan masa, okey, jom kita mempersilakan Mak Alimah Raziah untuk membentangkan apakah permainan istimewa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Okey, dipersilakan Mak Alimah Raziah. Terima kasih Mak Alimah Salwani. Okey, untuk adik-adik semua, untuk makluman, sepatutnya minggu ini Mak Alimah Hafizan yang akan bentangkan permainan kita pada minggu ini, tetapi ayah Mak Alimah Hafizan masih dalam keadaan tenat. Jadi sama-sama kita doakan agar ayah Mak Alimah Hafizan diberi kesembuhan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang kita akan ajar adik-adik pada hari ini? Jom kita lihat slide. Okey.
Kita lihat slide ni lah. Macam biasalah. Ha, inilah barisan dan ahli-ahli. Bisas. Buat sendiri. Apa susah? Ha, okey. Ya, tak payah kenalkan. Adik dah kenal kan? Semua dah kenal kan? Siapa yang tak kenal lagi ahli-ahli bisas? Ha, kena hafal ni nama-nama mu'alimah ni ya. Okey, kita terus ya. Okey. Jadi untuk makluman penonton, ibu bapa dan adik-adik semua, antara objektif bisas ni kami sentiasa ingatkan supaya adik-adik dapat tahulah kenapa bisas ini diadakan. Ya, segmen khas yang diadakan antaranya untuk berkongsi ilmu keibubapaan untuk membina keluarga bahagia. Selain itu, membantu ibu bapa merangsang perkembangan minda anak-anak dengan permainan DIY. Okey, dia di rumah ni kadang-kadang anak-anak asyik menghadap handphone. Jadi kali ni kita nak rangsang minda anak-anak. Dan yang ketiga, melahirkan minda kreatif di kalangan anak-anak dan mampu aktifkan sel psikomotor. Apa itu psikomotor? Ha, pergerakan badan ini kita panggil psikomotor. Sebab apa? Kita tak nak anak-anak kita bila menghadap handphone saja dia tak bergerak, menghadap macam itu saja kita bimbang, ya. Psikomotornya ada masalah. Okey. Dan seterusnya, kebaikan permainan kepada kanak-kanak. Ya. Kepada ibu bapa, kita jangan abaikan tentang permainan kepada kanak-kanak kerana ia sangat membantu untuk perkembangan minda anak-anak. Kerana apa? Bermain dapat membantu kanak-kanak dari segi pembelajaran serta perkembangan psikomotor mereka. Dan yang kedua, penting untuk pembentukan fikiran dan pembangunan minda. Dan yang ketiga, permainan sebagai alat bantu untuk mengasah kemahiran di samping mengasah bakat terpendam. Selama ni kadang-kadang tak tahu anak kita boleh boleh berfikir di luar kotak, tetapi bila dah tonton bisas, Masya Allah, hasil anak-anak kita di luar jangka. Betul tak Mu'alimah Sarwani? Betul-betul. Anak-anak ni dia banyak. Dia otak dia cepat ya. Betul. Dan yang keempat, permainan yang baik bukanlah sekadar menyeronokkan, malah ia juga memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak. Okey, jadi sebelum kita meneruskan, kita dengar sedikit tips keluarga bahagia melalui Mu'alimah Zuraiza. Okey, silakan Mu'alimah Zuraiza untuk tips keluarga bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan Mu'alimah Salwani, Mu'alimah Raziah dan Mu'alimah Maryam, sahabat-sahabat di konti dan semua para penonton, adik-adik, ibu bapa yang dikasihi Mu'alimah Zuraiza. Okey, jadi Mu'alimah tak pakai topeng monster. Tadi sampai hati Mu'alimah Salwani kata sebab Mu'alimah Zuraiza tak vaksin lagi. Ingat Mu'alimah Zuraiza sudah selesai dua vaksin. Okey, jadi untuk tips keibubapaan pada hari ini, okey adik-adik sekalian, sebelum kita lihat apakah permainan yang bakal dikongsikan pada petang ini, sabar dulu, tunggu dulu. Kita lihat dahulu ataupun kita dengar dahulu apakah tips keibubapaan yang Mu'alimah akan kongsikan pada petang ini. Para ibu bapa, para penonton yang dikasihi sekalian, setiap ibu bapa yang dianugerahkan anak, dianugerahkan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti menginginkan anak-anak yang soleh ataupun anak-anak yang solehah, anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang tidak melawan cakap ibu bapa. Dan setiap anak pasti ada perangai ataupun ragam masing-masing. Jika sekiranya ada 10 orang anak, pasti ada 10 perangai. Dan jika sekiranya ada satu orang anak, satu perangai. Jadi setiap anak ni ada perangai ataupun ada ragam masing-masing. Okey. Dan sekiranya apabila anak-anak itu menginjak ke usia remaja, mereka akan lebih banyak menghabiskan masa mereka bersama rakan-rakan mereka.
mereka berkongsi cerita, berkongsi masalah, berkongsi segala-galanya dengan sahabat handai mereka. Okey, kita sebagai ibu bapa sepatutnya, sepatutnya kita cuba mendekati anak-anak kita yang remaja agar kita dapat mendengar segala permasalahan yang mereka hadapi, yang mana mungkin kadang-kadang mereka tidak ingin berkongsi dengan ibu bapa dan mereka lebih selesa berkongsi dengan rakan-rakan sendiri. Jadi jom, ayuh ibu bapa, dekatilah jiwa anak-anak kita. Hampirilah mereka. Carilah masa yang sesuai untuk mendengar luahan ataupun segala permasalahan yang ada pada mereka. InsyaAllah, jika sekiranya kita terbuka untuk mendengar segala permasalahan yang ada pada mereka, InsyaAllah anak-anak akan tanpa segan silu akan menceritakan apa sahaja kepada kita sebagai ibu bapa. Kita tak nak suatu hari nanti tiba-tiba kita dikejutkan dengan suatu berita yang kita tidak ingin mendengarnya, tetapi anak kita telah melakukan suatu perkara yang tidak diingini. Okey, itu saja tip daripada Mu'alimah pada hari ini, iaitu ibu bapa perlu mendalami ataupun menjiwai perasaan anak-anak masing-masing. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, terima kasih Mu'alimah Zuraiza. Itulah dia tip keluarga bahagia. Kenali hati budi anak-anak. Sekarang musim PKP, kita ada banyak masa di rumah ya bersama anak-anak. Kita anak dewasa, kita jadikan kawan pada anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu segan dengan kita. Okey, sebelum kita teruskan segmen kita bersama Mu'alimah Razias, Mu'alimah nak bagi kod yang kedua. Kod yang kedua, nombor satu. Okay, kod yang kedua, nombor satu. Okay, adik-adik, jangan tulis di live chat. Okay, kita teruskan bersama Mu'alimah Razias. Okey adik-adik, kita teruskan kita punya slide. Kita dah dengar dah tips keluarga bahagia. InsyaAllah bila kita amalkan, insyaAllah akan diberi keluarga yang bahagia, yang tenang dan berkasih sayang. Okey, seterusnya, tengok ni. Apa mata pusing-pusing ni? Siapa ingat permainan untuk 4 siri yang lepas? Laju, siapa yang cepat dulu menaip. Siapa ingat 4 permainan yang kita dah ajar? Okey, cepat. Type. Okey, ada? Kita terus ya. Kita tengok bersama-sama. Siapa yang baru masuk segmen kita, kita nak maklumkanlah permainan 4 dah permainan kita ajar. Ada tak? Jadi. Ada, Mak Nazril. Oh, laju dah. Ada, Mak Lim Marazia. Ada dia yang beritahu. Nazril dia. Nazril laju dia menaik. Intan, free game. Oh, laju. Anak-anak murid kita ni. Okey, lagi. Okey, betul. Wow, well lagi. Okey. Okey, jadi Mu'alimah Razia. Ya. Mu'alimah Razia. Ada yang tanya tu, apa Mu'alimah? Dia tanya lagi apa Mu'alimah? Kalau tak... kalau yang baru sertai segmen kami, kami dah bersiaran 5 segmen dah. Nanti boleh tengok semula. Betul. Okey, silakan. Dia dah siri yang kelima dah. Ya. Okey, ini antara permainan kita dah ajar. Pingpong balon. Betul lah yang adik-adik kita jawab tu. Mini soccer game. World League. Dan yang minggu lepas, flick game. Okey, memang best. Siapa yang belum tengok tu, lepas ni boleh tengok ya. Dan buat dan hantar ke channel Telegram. Ya, hadiah mingguan sentiasa ada dan siapa yang lambat pun boleh hantar lagi kerana kita ada hadiah terkumpul sehingga minggu yang ke-10. Okey, jadi siapakah yang akan mendapat hadiah mingguan bagi siri yang keempat iaitu minggu lepas? Kita tonton video. Kita buat apa ni? Tonton video kreatif minda adik-adik kita pada minggu lepas.
Assalamualaikum. Saya Nur Fasihah binti Rahmat dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar. Malam ini saya mahu bermain permainan flick game bersama ayah saya. Buat sendiri apa susah. Jom kita tonton cara bermain flick game ini. Enjoy kawan-kawan. Nama saya Anastasia Tasha. Saya dari Sekolah Kebangsaan Ujung Indah. Saya mahu bermain permainan flick game bersama adik saya. Ada juga terselit anak murid Mak Limah Sarwani. Wah, tahniah. Itu je video yang kita nak tayangkan. Okey. Oh, ada lagi ya? Ada lagi video yang kita akan tayangkan. Yang mana yang kita tayangkan, mereka akan dapat hadiah mingguan. Jom tonton lagi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazri. Muhammad Nazri dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar dari kelas 6 Berdian. Hari ini saya nak buat flick game dalam segmen Buat Sendiri Apa Susah. Menunjukkan cara-cara untuk bermain flick game. Yang mana aku? Wow! Wih! Wih! Dia menang! Kamu menang! Kosong!
Allahu Akbar. Seru je Mak Alimah tengok ya, Mak Alimah. Sangat kreatif lah Mak Alimah sekarang ni. Kita ajar betul. Lain, dia boleh buat lain daripada yang kita ajar. Ya, kita tak sangka ya anak-anak ni dia boleh kreatif lain macam dia. Tengok ada satu apa kan daripada Nazrin tu kan. Kita ajar buat dua. Kita ajar buat satu gol. Dia sampai empat gol. Empat. Allah. Dahsyatlah. Memang kreatif tu adik-adik kita ni. Tak sangka kan? Ha. Betul. Okey, jadi kita tengok semua. Ha, hari minggu ini ataupun siri yang keempat. Untuk misi yang keempat, kita akan bagi kepada 7-7. Hadiah kepada 7 peserta yang telah menghantar video ke Telegram, ke channel Telegram Bisas. Antaranya siapa? Tahniah kepada kita baik adik-adik. Sangat hebat. Okey, adik Intan Nur Aisyah. Adik Ifan. Adik Nazril. Adik Anastasia Tahsa. The Danish Team, Ayuni Hanis dan Nur Fasiha. Kita tepukan gemuruh untuk mereka. Untuk makluman semua adik-adik, hadiah mingguan tak sama. Kalau hantar minggu ni, hadiah lain kami bagi. Kalau hantar minggu depan, hadiah lain kami bagi. Tapi ikut permainan mingguan. Siapa yang terlepas siri satu, nak hantar boleh. Tapi tak boleh untuk hadiah mingguan. Tetapi boleh untuk hadiah terkumpul. Betul tak Mualimah Salwani? Betul, betul. Masih lagi terbuka ya. Ya. Siapa yang nak hantar lagi daripada siri satu, masih lagi terbuka. Okey. Minggu ni rupa dah siri kelima dah rupanya Bisas bersiaran. Apakah yang siri lima yang Bisas nak ajar kepada adik-adik? Ha-ha. Adik-adik tahu dah lah kan kat tajuk tu kan? Ya. Macam mana sebut? Mouth of Monster. Tengok ni Mok Alimah dah pakai monster. Muka Mok Alimah dekat tengah-tengah mulut monster lah ni. Kami semua dekat mulut monster dah ni. Ha. Adik-adik rasa, adik-adik rasa. Mak Alimah Raja. Cuba Mak Alimah Zuraiza jadi monster kejap. Wow. Jadi, adik-adik rasa Mak Alimah nak ajar buat topeng ke? Buat topeng, lepas tu kejar kakak ke kejar abang. Sambil sambil kejar-kejar kat rumah. Tidak. Kami bukan nak ajar buat topeng. Ha, Mak Lima je pakai topeng ni. Ha, muka Mak Lima dekat mulut monster. Ha, ni mulut monster ni yang besar ni. Ngamuan dekat muka. Okey, jadi apa yang kita nak ajar? Okey. Kita tunggu ya, tengok bahan dahulu. Suspend aja kan. Apa permainan Mak Lima nak ajar? Bahan-bahan yang diperlukan. Ambil buku catat. Senang. Nanti tak yalah nak tengok balik kan. Nak tengok balik lagi bagus. Okey, Mak Alimah Razia. Ya. Kita berhenti seketika untuk saya bagi kod yang ketiga. Okey, silakan. Okey, kod yang ketiga adik-adik. Nombor 9. Okey, kod yang ketiga. Nombor 9. Okey. Itu saja. Okey. Kita teruskan ya. Apa bahan yang pertama? Apa ni? Minggu siri kelima ini kami pecah rekod, dah tak guna kotak. Sebab siri lepas ada di komen, dah tak ada kotak dah Mu Alimah, dah habis dah kotak dekat rumah. Empat siri dah guna kotak. Jadi minggu ini Mak Alimah nak tukar daripada kotak kita kepada apa ni? Bekas botol ya. Botol minyak masak atau botol air mineral. Ada kat rumah kan? Kalau tak ada botol minyak masak, bekas sabun besar pun boleh.
Nak buat apa? Ke kita nak potong sarung kat kepala kita? Oh tidak, kita tengok ya. Okey, seterusnya. Mak Alimah Raja. Kalau saiz botol tu, saiz botol kan ada yang kecil, ada yang besar. Boleh guna juga ke? Seeloknya yang saiz besar. Sebab bila saiz kecil nanti, susah. Susah sangat-sangat. Apa nak buat? Nanti tunggu. Tunggu-tunggu dulu. Kita suspendkan dulu. Okey. Yang pertama botol. Ada tak botol tak dekat rumah adik-adik? Ada kan? Kalau botol minyak tu kadang mak beli yang besar tu simpan-simpan. Jangan buang. Okey, seterusnya bahan yang kedua. Mesti ada seletip binding ni. Binding tape. Mesti warna merah. Okey. Kalau tak ada, mungkin kertas ke warna merah pun boleh ikut kreativiti adik-adik nanti. Dan macam biasa bahan sokongan yang perlu ada, gunting, pisau, gam, double tape, pun boleh. Yang mana ada bahan yang boleh untuk lekat. Suspend lagi ni, apa yang kita nak ajar ni. Okey, seterusnya bahan yang ketiga. Okey, bahan ketiga apa? Apa ni adik-adik? Tahu tak? Gumpal-gumpal tu apa? Mak Alimah tahu. Apa dia? Chicken apa yang bulat tu? Popcorn. Chicken apa? Chicken pop. Chicken pop tu penyakit. Chicken pop tu penyakit. Okey. Betul tak? Popcorn chicken ya. Popcorn. Allahuakbar. Okay. Popcorn itu. Buat apa ya popcorn tu? Sambil buat kita makan. Tak pun ini coklat yang Ferrero. Ferrari tu. Yang bulat. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Allah. Dia monster kan dia tak boleh nak angkat. Ini ialah bola kertas kertas dia renyuk-renyuk kan, nak buang merata rata. Bukan untuk buang merata rata ya. Kalau tak ada kertas, takkan tak ada kertas kan, kertas putih pun boleh, kertas warna-warni boleh, kertas rakamah pun boleh. Kalau ada nak guna guli pun boleh, kalau ada bola pimpong guna bola pimpong pun boleh. Jadi apa yang seterusnya? Bola kertas ni kita gunyuk-gunyuk jadi bola Okey. Ada bahannya apa je? Bahannya rupanya tiga sahaja adik-adik, sangat mudah. Kita tengok Makcik Kiah ni gimana. Okey, Makcik Kiah kata apa ni? Nak pergi belilah tu. Nak beli barang, beli minyak. Dan kita tengok, jom tonton cara membuatnya. Dipersilakan. We'll be right back.
Ha, itu rupanya kita nak buat, ya. Okey, ha, tu tengok. Inilah hadiah yang kita nak buat adik-adik. Mouth of monster. Kita nak buat mulut monster dekat botol tu. Siap ada mata. Ah, bola-bola kecil tu kita jadikan sebagai bom. Ah, eh, kita nak buat Razia. Ya. Yeah. Ah, kalau kita ambil ni pun boleh tampal eh dekat yeah botol tu. Ah, kita yakin adik-adik kita lagi kreatif. Nanti mesti dia letak rambut lah. Kan. Letak apa macam dekat kepala atas tu nak jadikan dia monster. Ha, kita tengok hasil minggu depan. Siapa paling kreatif. Tapi monster ni tak cukup vitamin ni. Kenapa? Tak ada pendek je, tak ada kaki. Ah, jangan. Nanti ada adik kita yang buat. Ada kaki jadi. Okey. Okey adik-adik, macam mana cara nak main ni adik-adik? Ah, macam mana nak main? Kita lihat. Ha, Makcik Kian naik kapal terbang pula. Okey. Jom kita lihat. Tonton, jom tonton cara main. Jom. Macam tu mainnya. Kita baling bom ke Maklum Masalwa ni? Kita baling popcorn. Chicken yeah popcorn. Kenyang lah monster tu nanti. Ya, yeah, sebab monster tu kecil. Kita bagi popcorn biar dia cepat besar. Dia lapar. Dia tengah lapar kan? Jadi maknanya permainan ni kita kena masukkan bola dalam jarak yang tertentu nak uji fokus kan anak-anak kita tu tengok dia boleh tidak. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengar penjelasan daripada Mu'alimah Zuraiza lah. Sebab Mu'alimah Zuraiza yang buat, dia dah buat uji kaji dia dekat anak-anak dia kan. Okey. Jom Mu'alimah Zuraiza ni kita mempersilakan Mu'alimah Zuraiza untuk memberi penjelasan cara main tu, pengalaman dan apa impak kecerdasan kepada anak-anak Mu'alimah Zuraiza serta impak emosi kepada anak-anak beliau. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, macam mana adik-adik? Rasa seronok tak dengan permainan itu? Mesti selepas ni adik-adik nak cuba untuk membuat Mouth of Monster. Jadi permainan ini agak menyeronokkan, memang menyeronokkan sebab Mu'alimah pun main sekali. Okey, mula-mula tu Mu'alimah membayangkan mudahnya nak masuk ni. Lempar sekali tak masuk. Lempar dua kali tak masuk. Jadi jangan anggap mudah. Okey, jadi apa yang Mu'alimah nak tekan di sini pasal permainan ini ialah berkaitan dengan ketajaman penglihatan kita ataupun fokus kita melihat dengan betul mulut monster itu untuk kita memasukkan bola itu. Memang kita akan kata mudah je ni nak masuk ni. Mudah je, tapi belum tentu mudah masuk sebab cuba sekali tak masuk. Cuba sekali tak masuk. Jadi nak menggambarkan kepada kita kepentingan fokus, okay, ketajaman penglihatan mata kita melihat mulut monster itu. Okay, kemudian yang kedua kelajuan tangan. Kelajuan tangan ni kita cuba untuk melemparkan bola itu dengan laju dan berhati-hati supaya bola itu tidak terkeluar dan kita akan menjadi pemenangnya jika kita cepat habis dan tidak banyak bola yang keluar. Okey, kemudian yang ketiga juga apa yang Mu'alimah nak sentuhkan di sini ialah kestabilan emosi. Biasalah bila anak-anak bermain ni mula-mula tu seronok.
Seronok main lempar. Okey, bila lempar sekali tak masuk, dua kali tak masuk, kakak dia yang menang, yang sebelah tu menang, dia pun mulalah nak menangis. Dia mulalah nak merajuk dan sebagainya. Tak adil lah, tak acil lah dan sebagainya. Jadi, apabila kita bermain ya anak-anak, jangan kita terlalu emosi. Kalah menang itu adat permainan. Jadi sama-samalah kita menjaga emosi kita apabila kita bermain, walaupun apa saja yang kita buat, kita cuba kawal sebaik-baiknya emosi kita dan janganlah kalau kita kalah tu, janganlah pula kita bertempik ataupun merajuk dan sebagainya. Okey, itu saja. Adik-adik jom cuba, jangan tak cuba. Okey, Maklimah Salwani. Okey, terima kasih Maklimah Zuraiza. Jadi sesi sesi pujuk memujuk pula ya. Okey, ada adik kita. Ha kan? Ha, kat sini kita nak uji anak-anak kita tanya. Kan. Ha, masa nilah apa kita nak ajar nak didik emosi nak. Eh. Ha, betul betul. Ini ada adik tanya, adik kita tanya tu nak main seorang boleh ke Maklimah? Boleh kan? Letak boleh. Masa. Tapi tak ada saingan lah. Ajak tak ada saingan. Ajaklah ibu, ajaklah ayah. Letak masa pun tak boleh kan? Kata apa stopwatch tu kan? Berapa saat kita boleh masuk? Berapa bola kita boleh ni kan? Ada target sendiri. Betul. Kadang-kadang kita stres. Kalau Maklimah, kalau stres kan? Ini kertas kan? Ya Allah, hai stres. Okay, masuk tak? Mana mulut monster? Wah, masuk. Kan? Monster tu. Okay, nak main seorang kan? Okay. Kalau main 20 orang. Lah. kalau main 20 orang. Boleh juga kan? Boleh juga. Kalau ada 20 botol. 20 orang bergilir. Kan? Pantas. Barisan. Satu barisan. Macam main apa tu? Sekolah macam buat sukaneka. Satu kumpulan lima orang. Ya. Satu kumpulan lima orang. Suka nikah. Boleh juga kat sini. Maklimah Salwani, kita hendak kelajuan tangan itu berdasarkan bola itu ringan ke berat, betul tak? Ya, betul-betul. Jadi adik-adik nak tahu, kalau kita guna bola kertas itu ringan, cara lontaran pun berbeza. Kalau kita guna guli, cara lontaran berbeza. Jadi kat situ adik-adik boleh menguji psikomotor adik-adik macam mana cara untuk melontar guli ataupun kertas ataupun bola pingpong. Dia sangat berbeza. Boleh buat uji sendiri. Okey. Untuk kod yang seterusnya, tunggu Maklimah ambil kertas tadi. Ustaz terlempar. Okey, tak apa. Sebelum tu, bolehlah kita teruskan sementara Maklimah Salwan ni terlempar dia punya kertas tu. Okey. Maklumat sama ni teruskan. Ya Allah. Ingatkan dia lempar kertas tadi ya. Okey, kod yang keempat ya. Maklumat nak bagi kod yang keempat. Okey, kod yang keempat nombor 9. Nombor 9. Okey, kod yang keempat nombor 9. Okey, itu emosi terlampau seronok nak main kan sampai kertas yang penting pun terkoyak. Okey, kita teruskan kepada Maklimah Razia. Okey, Maklimah Salwani, kita teruskan pada slide. Apakah slide seterusnya? Apa ni? Macam biasalah. Adik-adik, jom. Naik konti. Dengan kami. Cepat-cepat. Maklimah Sawani pula. Maklimah Mariam boleh paste-kan link StreamYard dan kita ajak adik kita naik ni. Nak meramaikan konti. Adik-adik yang nak naik ke konti. Okey, adik-adik yang nak naik ke konti, sila pastikan ya mic dan mikrofon berfungsi dengan baik. Okey, pada murid Islam perempuan, sila pakai tudung dan kalau adik-adik buka YouTube dekat phone, tolong off dahulu. Okey, bila dah naik ke konti, sila bagi nama dan nama sekolah. Okey, ada yang...
Ya, ada yang nak naik. Okey, kita ada Muhammad Nazril. Assalamualaikum. Mic. Assalamualaikum. Mic, buka mic. Nazril. Assalamualaikum. Dengar tak? Tekan mic. Tekan mic tu. Mic tak berbunyi. Ha, dah ada belum? Dia tengah setting lagi. Tak boleh. Okay, alah. Kita nak adik lain Yang lain ada. Nanti try semula. Okey. Ada lagi tak adik kita? Okey, ada. Nur Fasihah. Assalamualaikum. Adik Nur Fasihah. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih kerana menyokong segmen Bisas ya. Tiap-tiap minggu adik Fasihah ada. Okey, adik Fasihah daripada mana? Dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar. Okey, silakan Mak Alimah Razia. Anak murid ni. Okey, tahniah Fasihah. Video Fasihah terpilih, insya-Allah kita akan bagi hadiah dalam minggu hadapan. Okey, Fasihah, lah ni soalan mudah-mudah aje, saja je nak borak-borak dengan adik-adik kita petang-petang ni. Benda bunyi dedededede. Oh, tak bunyi ya. Okey. Fasihah. Senang je ni. Apa bahan Mouth of Monster yang pertama? Saya jawab ya. Jawab satu je. Okey. Yang pertama, botol minyak masak atau botol air mineral? Okey. Ada botol tak kat rumah? Botol yang kecil tu adalah, yang besar tu tak tahulah, tak pasti. Okey, betul sahih. Fasihah, nak buat tak Mouth of Monster ni Fasihah? InsyaAllah akan buat. Cuba nanti main dengan abang ataupun dengan ayah ataupun ibu. Siapa yang tangan dia paling pantas dan fokus dia tinggi. Okey, syukran Fasihah. Kita bagi peluang adik-adik. Afwan Maklumah. Naikkan. Sama. Naikkan dua orang pun tak apa adik-adik kita ni. Dua orang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Arif Danih dulu. Okay, Arif. Adik. Mana? Mutekan. Adik Arif. Soalnya Mak Alimah suka tengok rambut Arif. Terima kasih. Macam monster. Okey, Arif. Okey, Arif dan siapa ni? Mirza Zafira. Kita tanya sekali ya. Arif dan Mirza Zafira. Mirza Zafira daripada sekolah mana? Dari Sekolah Kebangsaan Pengkalan Jaya Pulau Pinang. Wow, jauh dia Pulau Pinang ni. Okey, kita tengok tanya adik Arif dulu. Adik Arif, bahan kedua ni tadi banyak Mak Alimah tunjuk. Antaranya apa? Gunting. Yang perlu ada. Gunting. Okey, Mira Zafira. Gam. Apa lagi? Mira Zafira. Apa bahan yang perlu ada? Bahan sokongan yang untuk kita buat lekat. Gam. Gam. Lagi Arif? Gam. Apa lagi bahan? Tik. Gam double tape. Double tape. Okey, itu antara adik-adik dia lah. Mesti ada. Tu tengok betul tak? Ya. Pisau luput sebutan jeng, dia. Jeng. Pisau. Okey. Mak Alimah nak tunggu hasil Mirza dan Arif pada minggu depan boleh? Okey. Ditunggu. Okey, terima kasih. Mirza. Terima kasih. Okey, seterusnya kita boleh naikkan tempat mana-mana adik yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama Nurul Irdina. Wah, comel dia punya. Dia punya Intan Aisyah. Dan Intan Aisyah Aziz. Akhirnya dia dapat naik. Okey. Daripada sekolah mana? Intan dari sekolah mana? Intan dari sekolah mana? Dari Sekolah Kebangsaan Kampung Pendamar.
Oh, anak murid. Orang Mak Alim Mara juga lah. Yadina, dari sekolah mana? Dari sekolah SK Putrajaya Presiden 17-1. Wow, oh, okay. Comel adik Nur Idina, nampak dia punya headphone pink, tudung biru. Masya Allah, jamilah. Okey, bahan yang ketiga kita tanya adik Nur Idina dululah. Ingat tak bahan yang ketiga? Apa yang perlu ada? Kertas. Kertas tu dibuat apa? Dibuat budak apa? Bola. Bola. Kalau tak ada kertas, apa Intan boleh guna? Guli. Guli. Selain guli? Bola plastik kalau ada kat rumah. Bola pingpong boleh. Bola plastik pun boleh kan? Kita tengok betul ke? Okey. Minggu depan Mak Alimah nak tunggu hasil Nurul Irdina. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Ya, hantar ke channel Telegram Bisas. Hadiah banyak ni. Cik, hadiah banyak. Okey. Okey, terima kasih Intan. Terima kasih Nurul Irdina. Kelas ni. Okey, depan ni ikuti ya. Okey, yes. Okey, syukran. Okey. Mak Alimah nak khabar dah. Oh, ada adik kita lagi ya? Oh, ramai hari ni. Okey, ramai. Tak apa. Kita berkenalan. Adik siapa ni? Kita ada Muhammad Nazril. Adik apa tu tak nampak tu? Noh. Boleh bagi nama tak? Adik Vasunti. Vasuntra. Jamia Vasuntra. Kita ada istimewa hari ni. Ada keluar pula. Dah keluar dah. Okay, adik Nur Elmi. Nur Elmi Damia. Nur Elmi Damia. Bukan ni, kakak kot. Nama kakak ya. Okey. Siapa nama? Muhammad. Apa nama? Tak ada nama. Muhammad apa tadi? Arif. Tak dengar lah, dek. Tak dengar lah, dek. Ada sayangnya. Tekan yang ada gambar mikrofon tu. Tekan. Okey. Ada apa tak? Ada sayang, adik. Tak dengar. Ada masalah sikit lah tu. Okey, kita juga ada adik tu. Muhammad Nazril. Ha, Nazril ni. Okey, Nazril. Dah boleh belum on mic? Tak boleh juga. Kenapa kita punya control host macam mana? Adik kita kan Muhammad Ahmad Zuhairi. Alhamdulillah. Muhammad Ahmad Zuhairi. Okey, adik Muhammad Ahmad tadi. Muhammad Ahmad. Okey, Muhammad Amar. Agak-agak Muhammad Amar nak buat tak permainan hari ni? Nak. Nak kan? Kita minta maaf, kita ada sedikit gangguan teknikal. Okey, Muhammad Amar. Ya. Silakan. Muhammad Alimah Razia nak tanya soalan. Okey, dia tengok slide tadi. Kejap. Share semula slide Mak Alimah. Okey. Okey, Muhammad Ahmad dah berapa kali tengok segmen Bisas? Dua kali. Dua kali? Dah buat dah permainan? Belum. Kenalah buat. Nanti bagi send video ataupun gambar dekat Telegram tau. Okey. Kita tengok Muhammad Amar nak buat pula. Okey, kita ada lagi tak? Arif Dani bagi tahu, semua yang bulat boleh guna tak Mak Alimah? Semua yang bulat boleh lah, asalkan kita mulut monster tu muat tak? Kalau nak bola sepak tu confirm tak muat kot. Kan? Bulat juga. Tengok size lah. Mama Abah cakap tak payah beli mainan dah. Mak Alimah Razia. Mama Abah cakap tak payah beli dah mainan.
Betul. Kena buat tengoklah saya home business. Ya. Yeah. Buat sendiri apa buat susah sendiri kan. Okey. Dah ya. Okeylah kita dah 557 kan. Okey, kita akan teruskan. Teruskan slide. Okey, terima kasih kepada adik-adik yang dapat sama-sama naik konti pada hari ini. Dan kita nak maklumkan sebenarnya hadiah siri kedua mini soccer game dah sampai kepada tuan tempunya diri. Iaitu yang pertama adik Nazrin. Yang kedua, The Danish Team, adik Arif, adik Arfa dan adik Adam dan adik Intan. Yang siri ketiga on the way. Sekejap lagi sampailah tu. Betul tak? Betul-betul. Dan siri keempat, siri keempat kita akan hantar minggu hadapan. 7 orang akan dapat hadiah daripada B-SAS. Best tak? Seronok. Buat mainan sendiri pun dapat hadiah. Tak payah dapat kan? Okay, tahniah. Buat pula mainan yang tak perlu keluar belanja yang banyak kan? Betul. Tiba-tiba dapat pula hadiah daripada kami. Setiap minggu hadiah berbeza. Jadi untuk kata-kata akhir daripada Mu Alima Razia sendiri, stay at home and stay safe. Duduk di rumah, kamu tak akan rasa bosan kalau kamu buat apa yang segmen bisnes ajar. Lepas PDPR, main. Betul tak Mualimah Sarwani? Buat sendiri. Betul. Tak susah apa pun. Apa susah. Okay, kata-kata akhir daripada Mualimah. Terima kasih. Jangan lupa tonton segmen bisnes pada minggu hadapan. Okay, itu sahaja. Okay, terima kasih kepada Mualimah Razia atas pembentangan yang cukup menarik tadi. Minta maaf yang terakhir tadi. Itu kesilapan daripada kami. Untuk link, adik-adik pun dah tanya dah tu, link Telegram. Kita boleh paste ya link Telegram dekat ruangan chat. Kita hari ni kita channel Telegram Bisas. Ramai yang tanya tadi apa channel dia tu. Masuk ramai-ramai. Lagi masuk ramai-ramai. Okey, semoga ibu bapa dan anak-anak dapat sesuatu yang berguna pada hari ini. Okey, terima kasih. Permainan yang kami sampaikan cukup mudah, menarik dan tertariklah untuk semua boleh buat. Cuma kami monster je kami pering hari ini ni. Kan? Kesian Lima Zuraiza tak dapat nak pakai monster hari ni. Okey. Kita pun dah di penghujung siaran. Okey, mesti adik-adik ternanti-nanti kod yang terakhir. Betul tak? Okey. Kod terakhir daripada segmen bisnes ialah kosong. Kod yang akhir ialah kosong. Ya, bulat kosong. Okey, kita pastekan link penyertaan Mualimah Maryam. Okay, link kredit dan juga link channel Bisas. Untuk link kredit itu masukkan username Telegram presenter t.me/Mualimah Hafizan. Okay, terima kasih. Sebelum berakhirnya, Mualimah nak jemput Mualimah yang berada di konti untuk menyampaikan sedikit ucapan akhir kalamnya. Okey, dipersilakan Mualimah Razia. Okey, alhamdulillah, tahniah pada adik-adik yang dapat hadiah pun tahniah. Yang belum dapat hadiah, hantar video dan gambar hasil kreatif minda adik-adik di dalam channel Bisas. Okey, tanpa bermasa, Mualimah nak adik-adik semua stay bersama kami pada minggu hadapan kerana permainan yang menarik akan menanti adik-adik semua. Jumpa lagi minggu hadapan.
Okey, itu dia maklumat Razia. Terima kasih untuk pembentangan pada hari ini. Kita jemput maklumat Zuraiza. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam mana adik-adik dengan permainan hari ini Mouth of Monster? Jadi maklum harapkan supaya adik-adik semua dapat membuat permainan ini. Yang pastinya permainan ini mudah, ringkas dan kosnya yang murah. Okey, jangan lupa pada minggu hadapan BSAS pada pukul 5 petang. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Maklimah Zuraiza. Okey, persilakan Maklimah Mariam. Terima kasih Maklimah Sarwani. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan di konti. Tahniah Maklimah Razia. Tahniah kepada adik-adik para penonton yang menyertai siaran langsung pada petang ini. Jangan lupa teruskan bersama kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, apa disambung dia? Maklimah Sarwani. Jangan simpan dalam jangan simpan hati. Dalam mulut monster. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Maklimah Mariam. Okey, mohon maaf juga untuk segala kekurangan yang berlaku pada hari ini. Dalam kami mengendalikan majlis pada petang ini, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu daripada kami sendiri. Okey, akhir kata ingat, hari Sabtu pukul 5 petang ada apa? BSAS. Buat sendiri apa susah. Okey, dengarkan kata-kata daripada saya. Pegang cermin selalu untuk selalu melihat kesalahan diri sendiri. Bukannya pegang kanta pembesar untuk melihat kesalahan orang lain. Okey, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa tengok segmen Bisas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.